mana-mana pilihan raya umum mesti ada orang bertanding lah. Jadi saya pernah pun bertanding di sini dalam tiga pilihan raya yang lepas. Tiap-tiap kali pun kita ada calon dari pihak pembangkang yang bertanding lah. So itu bukan perkara yang baru. Kita pun tak jangka kawasan ini tidak ada calon yang akan bertanding lah untuk pembangkang. Kita tak kisahlah siapa sajalah. Untuk kita menganggap siapa-siapa yang tak jadi calon sebagai calon pembangkang saja ya yang bertanding dengan calon Barisan Nasional. Tidak akan mengugat sama sekali BN. Itu tengoklah BN Lumut kita sekian lama terpulang kepada penduduk pengundi di sini menilai sendiri berkenaan dengan penyampaian itu wakil rakyat yang lepas. Kalau betul Anwar nak datang sini, apa komen Datuk? Kenapa dia pilih Lumut? Itu dia perlu tanya dia lah. Okay. Okay.